ini hanya menggambarkan saja karena sebetulnya ini topik yang lain sudah dibahas bahwa kasus anak itu sebetulnya jumlahnya sedikit saja, hanya sekitar 4-5% dari seluruh total penderita HIV di Indonesia. Lagi pula di seluruh dunia itu tren infectivity turun, sehingga saya juga tidak terlalu bersemangat sekali mengampanyekan pengobatan HIV pada anak. Maunya sih sebetulnya 1-2 tahun ke depan itu sih kita sudah mengejar Malaysia, karena Thailand pasti sudah tidak terkejar. Malaysia mengumumkan bahwa dari ibu HIV positif sudah tidak ada lagi yang tertular. Kemudian Indonesia, mimpi buruknya adalah meskipun 90% kehamilan itu sudah bisa diklaim ANC-nya oleh tenaga kesehatan, tetapi 25%-nya saja yang menerima tes HIV. Ini data yang saya dapat dari laporan UNAIDS. Dan dari yang sudah dites itu pun positif, misalnya coverage-nya hanya 13%. Jadi sebetulnya tiap tahun kita akan mendapatkan 4% kasus baru berdasarkan data tersebut. Dan tentu saja di Wales ini kita bisa lihat bahwa penularan yang terbanyak dari sebab yang lain. Kemudian ini panduan WHO yang sebetulnya sempat kita adaptasi tahun 2014, tetapi 2016 itu sudah diubah. Hanya saja kita tidak bisa langsung mengaplikasikan karena data terakhir PNPK itu masih belum selesai disetujui oleh DKS. Jadi kita harus menunggu sampai bisa kita menggunakan protokol yang baru. Tetapi kenapa ada yang hilang selanjutnya? Oke, agak berbeda dengan yang di saya punya. Baiklah, ini sebetulnya protokol yang kita inginkan, karena ini yang dibuat atau yang dimajukan oleh WHO 2016 kemudian diperbaiki 2017. Tetapi adaptasi 2016 saja belum selesai, apalagi yang perbaruan dari 2017 dan 2018. Jadi tidak darotan kita pakai akar, kalau pakai BPJS nanti rusuk. Nah ini yang saya beri kotak merah itu adalah obat yang kita pakai sekarang. Jadi apa boleh buat itu yang masih bisa kita pakai. Tidak ada bedanya antara anak kurang dari 3 tahun maupun umur di atasnya. Sayangnya sebetulnya ada keluhan dari kami ya yang tidak didengar, yaitu bahwa meskipun stabudin itu dari Thailand, kalau saya tanya teman-teman di Thailand, stabudin masih ada. Dan itu sangat membantu sekali untuk bayi-bayi kecil yang anemia. Tapi karena pressure dari orang dewasa yang mengatakan stabudin akan menyebabkan efek samping, tidak ditanya dulu kan kami juga. Jadi kita dengan Pak Sadik, menurut saya sama. Artinya keluhan dari kami juga ada, tapi tidak ditanya pressure-nya. Keluhan dari ODA ada, tapi juga mungkin tidak mudah diakomodasi. Ya, kita harus ikut apa adanya ya. Kemudian, kenapa saya terbalik-balik? Ya, maju saja. Kemudian, ide untuk kontinuitas itu bagus. Jadi, di dewasa, ibu hamil, concern saya adalah HIV kombinasi. Tetapi tentu saja tidak dulu tegrafir nantinya, karena isu cacat genetik masih tinggi. Kemudian dari tahun 2010 panduan profilaksis kita belum berubah, zidobudin 6 minggu. Ada pressure untuk memberikan ASI. Kalau kita menggunakan ASI, maka kombinasi yang dipakai jauh lebih kompleks. Dan karena terus terang siapapun yang bekerja di bidang HIV itu belum tentu mau baca guideline dari A sampai Z. Dia maunya yang mudah, ya, jadi saya juga kasih yang mudah, kita pilih salah satu saja, gak usah semuanya, kata pusing. Kemudian, kalau yang misalnya sudah terekspos dengan zidobudin, bayinya kemudian mendapatkan kombinasi zidobudin, lamivudin, mefirapin, ini yang sudah positif. Ya. Tapi kita tahu bahwa di Afrika Selatan,
risiko resistensinya 60% dari yang sudah terekspos nevirapid. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Saya sudah mulai melihat kasus-kasus yang umur 6 bulan pertama sudah menggunakan ARV dengan nevirapid base, itu paralurnya sama sekali turun. Tetapi karena kita tidak punya obat khusus untuk bayi, maka saya biarkan, paling saya doain aja, kemudian digunakan calon. Nah ini sebetulnya yang ideal yang dimasukkan di panduannya WHO tahun 2018 ini ya. Jadi kalau 2 minggu kita tetap menggunakan nevirapid, alasannya karena ada beberapa obat tidak boleh digunakan pada bayi baru lahir. Tetapi sesudah berumur 2 minggu sampai 3 bulan kita bisa menggunakan sirup yang belum tentu juga bisa diterima karena sirup lopinavir, ritonavir itu 40% isinya alkohol. Nah kemudian atau pilihannya dengan raltegravir. Raltegravir mungkin Bu Endang dan jajaran yang punya duit di Indonesia nggak akan ingin beli karena mahal sekali. Yang selanjutnya sama dengan panduan dewasa. Tetapi saya tutup ini. Pertama, siapa sih yang mendiagnosis HIV pada umur sebelum 2 minggu? Nggak ada. Bahkan di sini saja, saya jamin nggak ada. Jadi, kenapa kita pusing dengan panduan yang ini? Karena sudah pasti kita akan melewati itu semua, dan kita hanya konsen dengan yang di sini. Kita berharap bahwa tahun 2015 ya, itu sudah ada pembicaraan mengenai lopinavir, ritonavir yang pellets, jadi bisa digunakan di populasi anak. Tetapi saat ini belum ya. Maksudnya untuk sampai di Indonesia sampai, saya yakin. Ya kita tunggu aja 5-10 tahun lagi. Kemudian yang ada adalah saat ini, dan saya menurut saya sudah cukup menolong adalah adanya lopinavir, ritonavir yang half dose. Dan half dose itu tidak sekeras yang tablet dewasa. Paling tidak saya berharap itu bisa dipotong. Ya. Entah gimana caranya nanti saya cokin aja itu anak saya. Nah kemudian tantangannya adalah seringkali nih suplai obat untuk anak-anak hilang. Kita pernah stock out sidobudin, lamikudin, nevirapid yang khusus buat bayi selama setahun. Tapi mulai November ini ada lagi. Kemudian siapa bilang kita langsung mengadaptasi pendapatnya orang dewasa yang mengatakan begitu datang yang masih HIV kasih obat, bullshit. Karena ini yang paling susah adalah mengedukasi caregivernya. Anda tahu susah sulitnya yang bawa tetangganya, RT yang concern, tapi yang mengurus di rumah bukan tetangganya tersebut, tapi neneknya, keluarganya. Jadi siapa yang kita kasih tahu bahwa ini harus minum obat 12 jam dengan tepat? Nggak ada ya. Jadi mau tidak mau kita harus sorting out ini dulu. Umumnya perlu 1 bulan lah ya. Kemudian ada range monitoring, makin besar makin susah anak-anak itu. Tentu saja dua masalah yang dibawa juga. Ya, kalau waktunya. Oke. Ini yang terakhir slide saya. Sebetulnya kalau bisa abang kafir bagus sekali. Tapi abakafir itu saat ini karena harganya mahal mungkin masih di sisi untuk lini 2. Tapi saya sekarang menggunakannya juga buat bayi-bayi yang tidak bisa menggunakan sidobudin. Tidak ada pilihan. Saya nggak bisa pakai tenofovir. Saya pakai abakafir. Ya. Kemudian meskipun saya bisa menggunakan lopinavir, tetapi untuk bayi kecil mungkin masih pakai nevirapid. Mudah-mudahan dia tidak terasa. Kemudian di atas 3 tahun kita bisa mulai menggunakan obat dewasa. Seandainya dolutegravir sampai di sini, saya pun akan menggunakannya. Tapi mungkin pada orang yang anak-anak yang besar yang baru didiagnosis. Karena saya masih percaya bahwa berlainan pendapat dengan Mas Adin yang mengatakan kalau obat baru lebih bagus saya pakai. Saya bilang enggak. Kita lihat dulu mana yang sesuai dengan anak tersebut, mana yang sesuai dengan pasien tersebut. Ya, karena biasanya obat baru yang dilaporkan duluan adalah keberhasilannya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam clinical trial itu ada clinical trial yang keempat, post marketing surveillance. Di situ baru kelihatan something jangka panjang. Ya.
Jadi kalau orang dewasa mau pakai terserah, tapi buat anak-anak saya jaga betul, karena konsekuensinya ada nggak di tulang, konsekuensinya ada nggak di jantung, konsekuensinya ada nggak di otaknya, yang membuat dia seperti yang sekarang saya dapatkan, IQ-nya itu 2-3 slot lebih rendah dibandingkan anak yang bukan HIV. So what? Jadi seandainya ada obat baru sekalipun, saya tidak akan segera menggunakannya. Kalau orang dewasa mau pakai, pakai aja, saya terserah. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang saya harus jaga betul, saya nggak mau memasukkannya di dalam panduan nasional karena alasan-alasan seperti itu. Dan tidak selalu komunikasi kami dengan pasien itu juga berhasil, karena mereka langsung mengatakan, enggak dok, kalau di luar negeri itu sudah bisa. Saya bilang, pergilah ke luar negeri, ambil obat di sana. Terima kasih.